Shalom saudara dan saudari sekalian, bertemu lagi kita dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsi mesej dari Pastor Chris yang bertajuk Yesus dari Nazaret, satu-satunya Tuhan yang benar. Mari kita lihat di Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ketika Yesus berjalan di jalanan di Galilea, Kapernaum, Yerusalem, ramai yang tidak memberi perhatian kepada dirinya yang sebenar. Hari ini adalah hari Christmas, perayaan hari kelahiran Yesus. Namun, perkara yang paling banyak diketahui oleh sesetengah orang hanyalah dia telah dilahirkan daripada seorang perawat. Manakala yang lain melihat dia sebagai salah seorang pekerja mujizat yang terhebat yang pernah merahmati Israel. Tetapi kehidupannya lebih daripada mujizat. Semasa Yesus hidup di bumi, dia ialah Allah yang telah menjadi manusia. Segala keilahian berdiam di dalam dia. Dia adalah tubuh Allah yang maha kuasa yang hidup. Dia ialah Allah yang hidup, yang berjalan dan bercakap dalam tubuh manusia. Bacalah apa yang Kolose 1 ayat 19 AMPC katakan tentang dia. Sebab Bapa telah berkenan bahawa segala kepenuhan ilahi, jumlah keseluruhan kesempurnaan, kuasa dan sifat ilahi harus tinggal di dalam dia selama-lamanya. Ini sepatutnya membantu kamu memahami kenyataan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Ibrani 1 ayat 3, AMPC berkata, dia adalah satu-satunya ungkapan kemuliaan Allah, makhluk terang, pancaran atau sinaran ilahi. Dan dialah cetakan dan gambaran sifat Allah yang sempurna, yang menegakkan, memelihara, membimbing dan menggerakkan alam semesta dengan firman-Nya yang berkuasa. Haleluya. Yesus adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Dia menunjukkan kepada kita teladan yang baik dengan mengasihi semua orang tanpa syarat, tanpa bersyarat. Termasuk para penuduhnya, dia mengasihi dan mempersembahkan nyawanya bagi kita sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihinya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 hingga 2. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukan sifat atau kerja seorang pemimpin agama. Tiada seorang pun dalam sejarah yang pernah mengasihi atau boleh mengasihi seperti Yesus. Dialah terang Allah di mana Yohanes, si pembaptis, bersaksi mengenainya supaya semua orang percaya melalui dia. Yohanes 1 ayat 9 berkata tentang Yesus, dialah terang yang sejati yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Betapa menakjubkannya realiti ini. Haleluya. Sebab itulah dia diraikan
dihormati dan dipuja di syurga dan di bumi. Dia mempunyai kehormatan yang terbesar bahkan di neraka. Dialah yang terhebat dari segala-galanya. Satu-satunya orang yang boleh menyelamatkan manusia sepenuhnya dan menjadikan kehidupan ilahi tersedia ada dan membolehkan semua manusia menerima kehidupan ilahi itu ialah Yesus dari Nazaret, satu-satunya Tuhan yang benar. Haleluya. Baiklah saudara, marilah membuat pengakuan bersama dengan saya. Ya Yesus yang terpuji, betapa besar dan mulianya Engkau. Penyelamat dunia, sukacita syurga dan harapan semua manusia. Terima kasih kerana memberikan aku hidup yang kekal. Terima kasih kerana menjadikan aku rumah Allah yang hidup, yang menyatakan kemuliaan dan kebenaran-Mu di dalam dan melalui aku di mana sahaja. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bijaksana dan benar. Nama-Mu dipuji dan dipuja sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebagai renungan tambahan, saudara dan saudari boleh merujuk di Kolosi 2 ayat 9, Yohanes 17 ayat 3, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dan 1 Timotius 6 ayat 14 hingga 16. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Bye. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.